Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, senang berbagi. Kita berjumpa lagi. Kali ini Mimin akan membagikan event GoFi X Jago. Jadi buat teman-teman yang belum mengikuti event GoFi Kali Jago atau GoFi X Bang Jago, teman-teman silakan bisa ikuti. Jadi caranya, yang pertama teman-teman silakan pastikan sudah memiliki akun GoFi dan pastikan sudah terverifikasi menjadi GoFi Plus. Nah, untuk melihat akun GoFi Plus, nanti klik di bagian Explore di sini. Kemudian lihat di Plus di sini, tinggal diklik. Nah, berhasil upgrade ke GoFi Plus. Kemudian teman-teman bisa dapat GoFi Coin hingga 50.000. Bagaimana caranya? Jadi nanti teman-teman buka rekening Bank Jago. Dan pastikan teman-teman belum mengikuti event ini sebelumnya, karena Mimin sebelumnya sudah mengikutinya, jadi Mimin tidak dapat lagi. Dan promo GoFi X Jago ini terbaru Februari 2023. Jadi nanti teman-teman klik pada menu promo. Nah, di sini klik di bagian mission. Nanti teman-teman silakan bisa refresh sini. Nah, akan muncul GoFi Jago. Silakan teman-teman buka GoFi Jago, dapatkan hadiah 50.000. Dan event ini berlaku dari tanggal 10 Desember 2022 hingga 15 Februari 2023. Jadi silakan buat teman-teman bisa ikuti eventnya. Jadi untuk mengikuti eventnya, yang pertama teman-teman scroll dulu ke bawah. Kemudian silakan buka akun GoFi Jago. Jadi teman-teman silakan bisa buka akun GoFi Jago di sini dengan klik daftar. Kemudian silakan teman-teman daftar Bank Jago lewat aplikasi Gojek atau GoPay. Kemudian jika sudah berhasil, teman-teman silakan buat kantong jagonya. Lalu nanti akan terchecklist di sini untuk misi pertama atau tantangan pertama. Jadi tantangan pertama pastikan terchecklist. Kemudian yang kedua, teman-teman silakan lakukan transaksi di offline GoFi, Kris atau layanan Gojek dengan minimum transaksinya yaitu Rp20.000. Namun pastikan transaksinya bukan beli pulsa, melainkan teman-teman transaksi di layanan Gojek. Seperti teman-teman lihat di menu beranda, nanti pilih saja GoCar, GoFood, GoSend, GoMart. Kemudian ada juga GoTagihan, namun yang GoTagihan jangan pilih yang bayar atau beli pulsa. Kemudian teman-teman juga bisa pilih di transaksi GoTik dan lain sebagainya. Oke, itu untuk tantangan yang kedua. Tantangan yang ketiga, teman-teman lakukan transaksi yang tadi, yang kedua Rp20.000, yang ketiga teman-teman Rp80.000. Jadi sama di layanan Gojek, bisa transaksi GoRide, GoCar, GoFood, GoSend dan layanan Gojek lainnya dengan minimum transaksinya yaitu Rp80.000. Namun perlu diingat, teman-teman bayar tagihannya atau bayar layanannya jangan pakai saldo GoPay, melainkan teman-teman bayar pakai kantong Jago. Jadi teman-teman isi dulu tuh rekening Bank Jagonya, kemudian nanti teman-teman bisa lakukan transaksi pakai kantong Jago. Kalau teman-teman sudah memiliki saldo GoPay, silakan bisa tarik dulu ke rekening Bank Jagonya. Nanti teman-teman untuk biaya adminnya gratis, karena dari GoPay ke saldo Bank Jago itu gratis tanpa biaya admin. Jadi tinggal dipindahkan saja, nanti teman-teman bisa klik di sini di bagian bayar, kemudian pilih ke rekening bank. Nah, nanti teman-teman pilih transfer ke rekening bank tujuannya, ketikkan saja Bank Jago. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman silakan bisa masukkan rekening Bank Jagonya, klik verifikasi. Nanti teman-teman akan melihat nama teman-teman. Silakan lakukan transaksi dan untuk biaya adminnya gratis. Yang biasanya bayar Rp2.500 per transaksi, transfer saldo GoPay ke Bank Jago itu gratis. Jadi silakan teman-teman transfer dulu atau pindahkan dulu
ke saldo Bank Jago, baru teman-teman lakukan transaksi di layanan GoPay. Dan nanti pas transaksi, pilih di metode pembayarannya, ganti pakai GoPay Jago. Jadi itulah cara mendapatkan GoPay Coin di promo atau di event GoPay X Jago terbaru Februari 2023. Jadi dapat kita simpulkan untuk transaksinya, yang pertama buka akun GoPay Jago. Kemudian yang kedua lakukan transaksi 20.000 menggunakan kantong Jago. Kemudian yang ketiga transaksinya yaitu 80.000. Kemudian nanti teman-teman bisa dapat hadiah berupa saldo GoPay Coin sebesar 50.000. Dan perlu diketahui juga, ini untuk 50.000 pengguna pertama yang menyelesaikan seluruh tantangannya. Dan pastikan teman-teman menyelesaikannya kurang dari 15 Februari atau maksimumnya tepat pada tanggal 15 Februari event ini akan berakhir. Dan kita nanti di promo selanjutnya kita nantikan apakah ada lagi atau diperpanjang, nanti kita tunggu saja. Namun untuk saat ini teman-teman silakan bisa dikerjakan untuk 3 tantangannya dan dapatkan saldo GoPay Coin gratis. Oke, mungkin itu dulu yang dapat Mimin sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih yang sudah menonton dari awal. Semoga buat teman-teman yang ingin dapat saldo GoPay Coin gratis bisa dicoba dipraktekkan caranya dan dapatkan saldo GoPay Coin gratis. Mimin tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.